Halo sob, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Infinix kembali meluncurkan smartphone terbaru mereka, yaitu Infinix Smart 7 HD. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang sama persis dengan Infinix Smart 7 reguler. Perbedaannya dapat ditemukan pada sektor memori, di mana Infinix Smart 7 HD hanya dibekali RAM 2 GB, sedangkan Infinix Smart 7 dibekali RAM lebih besar, yakni 3 GB dan 4 GB. Meski begitu, kapasitas RAM-nya dapat diperluas dengan dukungan fitur RAM virtual hingga 2 GB. Selain itu, Infinix juga membekali slot microSD yang mendukung perluasan memori up to 1 TB. Terlepas dari perbedaan RAM, spesifikasi lain tidak mengalami perubahan sama sekali. Infinix Smart 7 HD mengusung layar IPS seluas 6,6 inci beresolusi HD+ 720x1612 pixel dan mendukung kecerahan layar hingga 500 nits. Layar depannya berbentuk water drop, sedangkan bodi belakangnya menampilkan pola bergelombang sehingga membuatnya tidak licin saat digenggam. Di bagian kiri atas penutup belakang terdapat modul persegi, yang mana tersemat 2 buah kamera, LED flash, dan sensor fingerprint. Kedua kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 8MP dan AI lens. Kamera smartphone ini dilengkapi beberapa fitur fotografi, seperti portrait, HDR, AI 3D, dan lain sebagainya. Kamera utamanya bisa merekam video hingga resolusi 1080p 30 frame per second. Lalu untuk kamera depannya beresolusi 5MP dengan dukungan perekaman video hingga 720p 30 fps. Untuk daya berpacunya, Infinix Smart 7 HD ditenagai chipset Unisoc SC9863A1 octa-core 1,6 GHz. Kemudian untuk sektor daya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fitur pengisian hanya 10 watt. Di sisi konektivitas, smartphone ini mempunyai slot dual SIM, jaringan 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, jack audio 3.5mm, dan port micro USB. Untuk software, smartphone ini menjalankan sistem operasi Android 12 Go Edition dengan balutan antarmuka XOS 12. Soal harga, Infinix Smart 7 HD dijual dengan harga Rp5.399 atau setara 900 ribuan. Ada 3 pilihan warna yang dihadirkan, yaitu In Black, Sleek Blue, dan Jade White. Nah, itulah tadi info mengenai smartphone terbaru dari Infinix. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. See you!